Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Cak Banuino. Hari ini kita berada di kantor BPBD Tuban dalam rangka memperbaiki perahu karet dari BPBD Tuban. Ya, ini proses memperbaiki perahunya. Ada Cak Gopar sama Mas Pran. Ini Cak Gopar yang pakai topi boys ya. Orang paling boys sak Surabaya iki, Boy. Pokoknya paling boys sak Surabaya Sidoarjo Cak Gopar. Spesialis memperbaiki perahu karet. Ya mbek noleh ngono peran kaya dari sopran kesawangane. Cek kaya videone cek kaya iya sini lho ya. Weh, kalau kan serius sih, Rek. Loh, ya, ya, kau yang sana ya. Lagi membersihkan karet, ya. Jangan lupa, habis ini kopi. Ya, ngopi, ngopi, Rek. Loh. Wes. Jadi kalau teman-teman yang ada yang punya perahu rusak bisa menghubungi Cak Gopar, pospong paling boy sak Surabaya pokoknya. Jangan khawatir, dijamin beres. Bercampur es, ya kan? Beres, ya. Okay. Perahunya dipanasin dulu untuk melepas karet-karetnya. Menghilangkan daya rekatnya lem, dipanasi. Ya, sudah. Ya, itu sedikit tentang cara memperbaiki perahu. Jadi kalau yang punya perahu karet rusak, jangan lupa langsung aja menghubungi Cak Gopar dari Surabaya, wong paling boy sak Surabaya. Terima kasih. Selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.